Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 8 April 2023 di Pangkalan SD Semer 1 telah selesai melaksanakan kegiatan, yaitu namanya kegiatan daripada peresmian kedai pramuka Kurang Bogor Barat. Di mana kedai pramuka Kurang Bogor Barat itu merupakan salah satu instruksi dari Kuasa Kota Bogor bahwa di setiap kuaran yang ada di Kota Bogor harus membentuk, harus mendirikan kedai pramuka. Tentunya kedai itu adalah sebagai upaya, sebagai usaha dari masing-masing kuaran. Di dalam kuaran itu tentunya harus ada usaha yang sudah diproduksikan dan tentunya dibantu oleh Kuasa Kota Bogor. Dan kegiatan ini merupakan bagian daripada Kuaran Bogor Barat, punya di bidang si kepramukaan Kuaran Bogor Barat. Di dalamnya itu ada badan kelengkapan, yang namanya badan kelengkapan itu ada SPI, ada badan usaha. Dalam ini tentunya seiring atau memimpin dengan kegiatan kedai pramuka usaha Kuaran Bogor Barat, alhamdulillah ketuanya hadir di sini, itu ketua badan kelengkapan di bidang usaha Kuaran Bogor Barat, Kak Kusnadi sebagai Kak Mabigus SMK YKTB, dan tentunya dengan atas prakasa Kak Kusnadi sebagai ketua badan kelengkapan, luar biasa tentunya mengkondisikan, menyiapkan para panitia pelaksanaan kedai pramuka ini, tentunya dihadiri, alhamdulillah dihadiri dan disebutkan oleh Pak Camat, luar biasa Kak Mabiran kita, Pak Camat Bogor Barat hadir dan membuka kedai pramuka pada hari ini. Tentunya kami menghimbau kepada anggota pramuka Kuaran Bogor Barat, wabil khusus kepada para mabigus yang ada di pangkalan Kuaran Bogor Barat, mohon dukungannya dan disampaikan kepada para pembinanya, disampaikan kepada peserta didiknya untuk gerakan peduli kepada kedai pramuka dengan moto membeli adalah peduli. Membeli adalah peduli, tentunya kalau membeli sembako, membeli peralatan kepramukaan, ingat Kuaran Bogor Barat. Jangan membeli dari luar, tapi berangkatlah atau membelanjalah ke kedai pramuka Kuaran Bogor Barat. Mudah-mudahan Kuaran Bogor Barat tambah maju lagi, tambah sukses lagi, kemudian menjadi juara kesatu lagi, juara tergiat di Kota Bogor. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tambahkan enggak? Tambahnya. Ya, terima kasih untuk Kak Kuaran yang begitu antusias sekali, kemudian juga telah menyediakan tempat ya untuk kegiatan kedai pramuka ini. Mudah-mudahan ya apa yang sudah tadi dibuka oleh, diresmikan oleh Kak Mabira, ini akan tetap berkelanjutan ya. Ini begitu bangga sekali ya kita punya Kak Kuaran yang begitu antusias sekali ya, sehingga moto dari Bogor Barat Ngahiji, mudah-mudahan tetap bisa terlaksana dan kedai pramuka ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga tidak hanya dibentuk, kemudian berhenti, tetapi dibentuk akan tumbuh dan tumbuh semakin baik. Informasi dari Kuaran Bogor Barat, saya sebagai ketua Kuaran dan Kak Kusnadi sebagai ketua badan usaha, tentunya kami mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Amin. Demikian itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bogor Barat. Kembali kami peduli.